Sebagian masyarakat ibu kota yang melakukan mudik lebaran ke kampung halaman telah balik ke Jakarta. Di samping kisah bahagia bertemu para keluarga, ternyata arus mudik dan balik tahun ini juga menyisakan kisah tragis dan duka mendalam. Bagaimana tidak? Selama arus mudik dan balik telah terjadi lebih dari 5.000 kasus kecelakaan. Dan yang mengenaskan, 908 diantaranya tewas di jalan raya. Jumlah kecelakaan yang mencapai lebih dari 5.000 kasus itu juga naik dibanding tahun lalu, yakni sebanyak 4.744 kasus kecelakaan. Tragisnya, meningkatnya angka kecelakaan juga berbanding lurus dengan jumlah korban jiwa yang ditimbulkannya. Jika tahun 2011 lalu jumlah korban tewas sebanyak 779 jiwa, tahun ini jumlah korban tewas meningkat 15% menjadi 908 jiwa. Tingginya angka kecelakaan dan korban tewas selama arus mudik bisa dipandang sebelah mata. Sebaliknya, kondisi ini sudah bisa disebut sebagai tragedi arus mudik lebaran di negeri ini. Dengan fakta bahwa jumlah korban dari tahun ke tahun terus bertambah, mengapa pemerintah seolah kedodoran dalam mengantisipasi kesalahan ini? Dengan mencanangkan yang dekade keselamatan jalan. Dan tahun 2011 kemarin, pemerintah sudah melakukan program, yaitu Rencana Umum Nasional Keselamatan di Jalan. Dan ini harus kita bersama-sama. Jadi tidak ada lagi yang mengatakan kamu, kalian, kan kamu, kalian, dia, gitu. Tapi harus sama-sama. Jadi kita semua. Dan ini sudah bertindak. Buruknya sistem angkutan massal seperti kereta dan bus memang membuat masyarakat akhirnya lebih memilih menggunakan sepeda motor. Belum lagi bagi sebagian orang, selain memudahkan berjalan-jalan di kampung halaman dan relatif murah, sepeda motor juga sudah melambangkan kesuksesan seseorang di perantauan. Sayangnya, sepeda motor pula yang merupakan penyumbang 70% kecelakaan saat arus mudik lebaran. Dengan fakta ini, pemerintah harus segera membuat kebijakan yang tepat untuk mengurangi peredaran sepeda motor. Jelas yang pertama adalah pengurangan sepeda motor ya. Jadi pemerintah harus fokus ini tidak hanya mendekati hari-hari lebaran, karena memang isu kecelakaan sepeda motor memang tidak menjadi saat lebaran saja. Di luar lebaran pun memang sepeda motor tinggi yang kecelakaannya. Jadi memang sudah harus serius di pengurangan sepeda motor. Tradisi mudik masih akan terus berlangsung pada tahun-tahun mendatang. Berkaca pada tragedi mudik tahun ini, pemerintah sudah seharusnya berbenah. Salah satunya, membuat aturan pengelolaan manajemen mudik dalam satu komando sehingga dapat fokus dan mudah dikontrol. Ditentukan saja siapa akan jadi koordinator dari mudik. Apakah ini masuk ke Menko Kesra, apakah masuk ke Menko Perekonomian. Oke, Menko menakai bencana tsunami dan sebagainya. Menko bertanggung jawab, memerintahkan siapa-siapa. Ya kan, sehingga ada. Nah, ini nggak ada nih sekarang. Nanti sebenarnya kan salah-salahan, oh infrastrukturnya nggak ada. Oh, sarananya nggak ada, gitu. Tingginya angka kecelakaan pada arus mudik tentu tidak diinginkan siapapun. Namun, jika pemerintah tetap abai dan hanya bisa prihatin serta menghimbau, bukan tidak mungkin kisah duka nestapa di sepanjang jalur pantura dan lainnya akan berulang dari masa ke masa. Tim Liputan Trans 7.